Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel AKA Fala. So hari ni mana entah game tu, ya Allah, lama betul lah yo. Ada pun. Sorry guys. Masa tu lah aku nak muncul bangang tu. Okay. So hari ni kita akan main game Save the Girl. So game ni by the way YouTuber-YouTuber negara Indonesia, by the way Malaysia pun ada juga main game ni. Nah, nama apa tu, AKA Nazrul ada tau main game ni. Korang boleh tengok kat video lama AKA Nazrul tu. Okay. Apa ni muncul, okay lah, kita cakap apa ni. Help. Someone help. Kita pakai gunting je lah kan. Bapak kau hijau bodoh shit. Okay guys, kita sambung next. Let's move out. Aduhai, kapak ah. Mesti lah kapak kan. Okay, let's go. Okay, game ni Aduh guys, lama pula lah, dia punya pusingnya pun. Try again. Okay, tadi aku ada ni tau. Sorry sebab saya pakai akaun lain. Tak apa. Boleh. Pakai akaun AK Fala lah. Ni guys, akaun AK Fala ada kereta Mercedes. Apa ni? This game raining. Yes. Yes juga. Yes lah. Okay, yang ni aku harap korang tak tengok lah. Salah je pula. Bintang. Betul eh? Aku cakap ni. Takut salah. 5 bintang. 6. Ni. Jahanam. Bagi ketawa sikit. Jangan over. Kalau macam ni tak boleh guys. Kena macam ni. 5 bintang boleh pergi jahanam. Okay, harap korang apalah, korang jangan lah ikut pula eh. Kalau korang ikut, mampus sudah. Okay. So kita tekan next. Keluar iklan balik, menyesal aku ni. Okay guys. Okay. Aduh, aku tak baca tadi. Okay. Apa ni? Alah, ni senang. Korang kena pakai ni kayu ni kan untuk lalu. What the fuck? Apa benda siap? Takkan pakai siming pula? Kalau siming kan, siming kita taruh, dia lambat kering tau. Sebab kenapa? Sebab dia baru taruh. Takkan pakai siming pula? Cubalah. Manalah datang simbing tu guys. Aku rasa kuasa Tuhan ni, kuasa Allah ni. Aku suka baju ni tau, baju ni. Nampak cantik lah, tapi nampak aurat bodoh. Nampak aurat, tak nak aku. Cantik tapi nampak aurat. Macam mana tu? I have no. Okay, apa ni? Ada remote. Remote dah pun tak, aku sendiri pun tak tahu. Ada kotak. Pendapat aku lah, kalau lah pakai kotak, kita lalu kan. Pintu keluar dia kat sini. Kita pakai ke kotak, dia lalu sini. Memang kantoi lah sebab dia nampak kat sini. Kepala bapak dia ni nampak kat sini. So kita pilih ni.
Aduh. Aku tak cakap habis. Bila tekan butang tu kan. Tekan butang ni, kemudian dia sorok kat belakang kerusi ni. Orang ni tengok belakang ke apa ke. Kemudian dia lalu bahagian tepi sini ke belakang TV, baru keluar. Tapi ya, macam tu lah. Aku pun tak cakap sampai habis apalah ekip founder ni. So pendek betul lah kira aku dengan game ni. Tekan lah. Macam mana siang. Aku tak tahulah. Apa ni? Baju hujan. Betul eh? Okey, mantap. Nasib baik. Kalau salah juga memang aku potong kau punya telur tu. Okey, dalam hal ni pakai ni ah kan. What the fuck? Apa benda wey? Sofa tu berat. Kau perempuan nak kena tarik ke apa benda tu? Serius lah. Aduh. Pakai ni lah. Lampu. Betul. Datang. Sorry guys. Tadi mak saya panggil pula. Mak saya panggil saya. So mana tadi eh? Okay. Pasal ni guys. Okay. Memandangkan game ni dicipta untuk bodoh. So game ni dicipta untuk orang-orang yang tak ada otak kan. Macam tu. So kita buat je cara bodoh. Kita ambil ni kot. Pula macam tu eh. I don't know why I want explain lah tambi. Aduh. Okay, you save the girl. You save telur kau. Bapak kau hijau bodoh. Okay, kita. Apa sel kau suruh aku tekan ni pula? Tak nak, aku tak nak. Haram, syirik tu. Tekan ni. Kita continue. Hui. Fairy oh. Fairy. Tiba. Perempuan ni pandai masak ke tidak? Sampai terbakar semua tempat dah kenapa? Okey, dalam hal ni tekanlah ni. Nasib baik tau, nasib baik. Kalau salah juga aku potong dia punya telur kan kau. Mesti ni. Kalau salah siap kau. Kau tu lagi out. Aduh, tanggalah. Aduh, duni pun. Apa sel ada rambut pelik mana datang ya. Next. This ray is really so cool. Kalau boleh aku nak pilih payung tau guys. Tapi kalau pilih payung sekarang nanti mampus. So kita cubalah pilih ni kot. Pelik. Macam manalah boleh datang. Kau ni Doraemon ke apa? Doraemon tiba-tiba datang. Bukan. Sebenarnya bukanlah datang. Tapi dapat benda apa entah. Kau nak ikan. Mesti apa? Pancing. Mana pula datang Godzilla ni? Godzilla of the street ni. Nissan GTR R34 ni. Mana dia datang Nissan GTR ni? Aduh. Nissan GTR R34. Mana datang tu Godzilla tu? Godzilla of the street. Mana datang tu? Aduh, mana datanglah Godzilla tu guys. Muncul pula Godzilla. Macam mana tu? Okey, yang ni saya dah tahu dah. Aku dah cakap dah memang pelik this game ah. I don't know why I want explain ah tambe ya yo. That is thing, okay. Oh no, shark. Baby shark itu ketuk. Apa ni? Ada pistol. Tapi bagian bucu pistol tu, bucu. Bagian tempat tembak-tembak apa tu kan? Pistol tu ada macam apa tau. Kita ni lah tembak dia.
Apa benda doi? Bila aku menggunakan otak aku, tak boleh pula nak juga jadi, nak juga jadi bodoh. Aduh. Okey. Okey, ni aku tahu, ni aku tahu, ni aku tahu. Cepat. Lama betul kau ni kau tu. Ayuh, pening kepala aku lah. Game ni membuatkan aku lagi sakit hati lagi ada. Tembak shot tak boleh, habis tu nak tembak apa? Daging eh? Oh, daging. Haa eh, buat apalah kita nak GG. Buat apalah kita nak main GG guys. Sedangkan kita boleh je bagi dia daging kan. Tapi yang peliknya mana datang daging tu? Daging tu untuk kau makan apa? Macam mana kau ni? Apa ni? Ni ah. What the fuck? What the fuck man? Kau bisa gitu sih anjir? Macam mana anjir? Ini orang kebanyakannya orang macam ni. Diorang apa tau, kita bagi dia ikan lah kan. Mesti ada nak kan. Bodoh, kau buka lah untuk dia. Kau bukakan lah untuk dia. Kenapa kau main bagi macam tu? Kau ingat dia tahu ke? Aduh, kau ni pun pening kepala aku lah. Aku pula yang rasa pening lah. Bukan orang-orang lain yang pening. Sorry guys, saya tak faham juga, tak faham konsep game ni. Sebab sebab konsep game ni pun lain macam. Ah, okay, I see. Ada helikopter. Oh, help. Helikopter. Apa salah ada benda bang guys. Oi, haram tu. Cepat-cepat ikifala. Kita ni. Ambil ni. Dah ngotak banget gua, sumpah. Guna api lah. Apa salah nak guna mercun. Agak-agak kau ikifala. Agak-agak lah, jangan bonong sangat. Okay. Ni aku tahu. Cepat. Oi, mampu macam ni. Aduh. Eh, dah, go. Cepat, I don't understand. Bagi dia lolos port. Kan. Maka ada helikopter tu. Helikopter. Mana serba helikopter. Haa, guna api ya. Aduhai, kau ni ikan pala. Aduh, benda simple kot. Takkan tu pun kata-kata boleh tangkap. Sorry guys, sebab game ni agak pelik. So, saya punya... bangang tu. So, saya punya level otak saya pun jadi bengong sudahnya. Apa ni? Zombie... For what? Oh ni, something strange. Kalau guna liling... Kalau music... Boleh? Oh, aku dah agak dah. Memang macam tu guys, TV system game dia. Pelik betul. What is that? Kalau ni. Oh, dia jadi takut guys. Kita guna Godzilla pula. Fox. Tadi lah. Sorry guys, saya terpaksa post tadi. Ganggu pula mak ayah aku. Tiba-tiba lalu. Apa ni? GG lah bosku. Mampu ya kau ni perempuan. GG tak boleh. Nak jadi pandai tak boleh. Nak jadi bodoh juga. Tak tahulah. Okay, ni aku tahulah. Kalau boleh aku nak ambil lilin tau guys. Sebab nak bagi nampak kan. Nampak apa yang ada kat situ. Ni guys, kita ni guys. Automatik dia akan lari. Automatik dia jalan.
kita kena berlakon guys, nak berlakon. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Aku tak minat sangat pasal game ni, tapi aku rasa mungkin korang nak main. Okay, korang main lah. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Ciao.